Acep Jam-Jam Nur. Mengapa selalu kutulis sajak? Mengapa selalu kutulis sajak? Apabila kerinduan tiba-tiba menyerbuku, mengapa harus sajak, Tuhanku? Mengapa harus ia yang mampu kupersembahkan kepadamu? Seandainya ini sebuah tugas, maka aku terima ia sebagai tugas. Akan kujalani sampai nanti nyawaku terlepas. Seandainya ini sebuah sembahyang, maka akan kuusir segala bayangan yang datang, yang selalu mencoba mengaburkanmu. Mengapa selalu sajak yang kutulis itu? Apabila pertanyaan-pertanyaan datang menyerbuku, selalu sajak, Tuhanku. Mengapa selalu ia yang mampu kuberondongkan kepadamu? Atau barangkali karena aku tahu engkaulah penyair itu yang begitu mempesonaku, yang telah membelenggu hidup dan matiku dengan segala keasinganmu. Sembilan belas delapan puluh satu.